الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita yaitu tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun tentang definisi Ahli Sunnah, pernah kita sebutkan. Secara ringkasnya kita ulang kembali, Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang berusaha berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh permasalahan agama, baik akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka selalu berpegang kepada sunnah, ya, dan menjauhkan berbagai macam kebid'ahan. Karena kebalikan sunnah adalah apa? Bid'ah. Maka mereka lah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jamaah, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, bahwa Al-Jamaah itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Karena yang menafsirkan demikian, Rasulullah sendiri. Rasulullah bersabda, ya, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, kecuali satu. Siapa mereka? Al-Jamaah. Siapa al-jamaah wa Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti, secara ringkas Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti, siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasul dan tidak mau mengikuti jalan para sahabat Rasul, tidak mengikuti akidah Rasulullah dan para sahabatnya, tidak mengikuti tata cara ibadah Rasulullah dan para sahabatnya, tidak sesuai dengan tata cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya, maka ia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun dia mengaku bahwa dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan yang kuat dan pasti tentang suatu perkara. Dan akidah sumbernya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Al-Quran, hadis yang sahih, serta ijma' para ulama. Di mana kias itu bukan sumber akidah. Kenapa? Karena masalah akidah itu tidak bisa dikiaskan. Pembahasan yang akan kita bahas sekarang adalah kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah. InsyaAllah ini akan menjadi rujukan kita untuk dorong-dorong ke depan. Ya, buku yang ringan, tapi mencakup seluruh perkara-perkara yang termasuk akidah sunnati wal jamaah. Yang akan kita bahas yaitu qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal. Itu kaidah-kaidah dan pokok-pokok di dalam talaqqi dan istidlal. Yang pertama yaitu masdarul aqidah wa kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'us salafis salih. Bahwa dasar aqidah itu tiga, Al-Quran, hadis yang sahih, dan ijma' salafus salih. Apa itu ijma' salafus salih? Yaitu ijma' para sahabat. Dan dalam masalah aqidah, yang dianggap ijma'nya hanyalah ijma' para sahabat saja.
Kenapa? Karena akidah tidak mungkin berubah. Tidak mungkin misalnya dulu surga ada, sekarang udah nggak ada. Nggak mungkin. Dahulu Allah beristiwa di atas arsy, sekarang sudah enggak. Tidak mungkin. Karena masalah akidah itu tidak mungkin berubah. Maka ijma yang dianggap dalam masalah akidah hanyalah ijma para sahabat saja. Poin yang kedua, kata beliau, kullu ma shaha min sunnati Rasulullah SAW wajib qabuluhu. Wa in kana ahadan, setiap hadis yang sahih wajib diterima dan diyakini. Ini keyakinan kita, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah. Pokoknya setiap hadis yang sahih wajib diterima dan diyakini. Ya, walaupun statusnya hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Itu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua atau tiga orang. Ini keyakinan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Khatib al-Baghdadi menyatakan adanya ijma' Ahlussunnah dalam masalah ini. Demikian pula Ibnu Abdul Barr. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan katanya hadis ahad itu ditolak dalam Islam. Memang dalam dalil. Alasannya kata mereka, hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan kuat. Iya. Dan karena itu sifatnya dugaan, ada kemungkinan salah. Ya, sementara kata mereka masalah agama tidak bisa ditetapkan hanya sebatas oleh dengan apa? Dugaan. Namun, ya, pendapat ini jelas pendapat yang batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis yang banyak. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilah-milah berita itu apakah ahad atau mutawatir. Contoh misalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang membawa berita, maka tabayyunlah. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan wajibnya menerima hadis ahad yang thiqah. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa setiap hadis sahih walaupun itu ahad wajib diterima. Berbeda dengan Mu'tazilah, Mu'tazilah mengatakan hadis ahad ditolak. Berbeda juga dengan sebagian kaum Asy'ariyah yang mengatakan hadis ahad hanya diterima di dalam masalah hukum saja dan ditolak dalam masalah akidah. Dan ini pun juga pendapat yang batil. Karena Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah apa? Akidah. Iya. Karena berapa banyak masalah akidah yang ditetapkan oleh hadis ahad. Contoh misalnya tentang sifat surga. Rata-rata dan kebanyakan hadisnya ahad. Sifat sirat, jembatan yang terbentang di atas api neraka, dan yang lainnya. Maka kalau hadis ahad dalam masalah akidah itu ditolak walaupun sahih, berapa banyak ya akidah Ahlussunnah yang harus ditolak gara-gara itu. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Yang ketiga, kata beliau, al-marja' fi fahmil kitabi wa sunnah huwa nususul mubayyinatu laha wa fahmu salafis salih wa man sara'al ala manhajihim minal a'immah wala yu'aradu ma thabata min dhalika bimujarrad ihtimalat lughawiyyah. Kata beliau, yang menjadi rujukan kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu apa? Yang pertama, itu nas-nas yang menjelaskannya. Yang kedua, pemahaman salafus salih. Dan pemahaman para ulama yang mengikuti manhaj salaf dari para ulama. Maka semua yang telah ditetapkan oleh perkara-perkara tadi tidak boleh ditolak hanya karena adanya kemungkinan bahasa Arab semata. Ya, beliau mengatakan ya, setelah kita tahu bahwa dasar dalam akidah itu Al-Quran, hadis, dan apa? Ijma.
Sekarang saya yakin semua kelompok mengatakan saya Quran hadis. Ya tidak. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan dasar saya bukan Quran hadis. Nggak mungkin. Cuma yang membedakannya apa, Pak? Tata cara memahaminya. Itu yang membedakannya. Maka dia, beliau di sini mengingatkan bahwa rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan hadis itu apa? Itu dua perkara. Ya, yang pertama, dalil-dalil yang menjelaskan. Karena dalil itu dalam satu tempat disebutkan secara global, tapi dalam tempat lain disebutkan secara apa? Terperinci. Ya. Dan tentunya untuk memahami masalah, menjelaskan dalil dengan dalil yang lain membutuhkan keilmuan yang kuat tentang ilmu usul fikih tentunya ya. Ya, untuk memahami ini hadis umum, ini hadis khusus, ini hadis mutlak, ini hadis muqayyad. Ya. Kemudian cara-cara yang lainnya yang ya bagaimana kita memahami dalil itu semua ada dalam tertera dalam kitab usul fikih. Yang kedua kata beliau yaitu pemahaman salafus saleh. Maka pemahaman yang paling tepat adalah pemahaman sahabat. Kenapa? Karena mereka sebagaimana telah kita sampaikan di daurah pertama, para sahabat itu yang langsung melihat dan menyaksikan Rasulullah SAW mempraktikkan. Para sahabat itu orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah berbicara dengan bahasa mereka. Maka tentu mereka yang paling paham tentang masalah ini. Yeah. Kemudian yang ketiga, kalau tidak ada dari para sahabat, maka para ulama yang mengikuti manhaj para sahabat. Yeah, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama yang sangat banyak sekali yang mereka betul-betul mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian poin yang keempat kata beliau, Usuluddin kulluha qad bayyanaha Nabi SAW. Walaysa li ahadin an yuhditha syai'an za'iman annahu min ad-din. Kata beliau, pokok-pokok agama semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada seorang yang membuat-buat sesuatu lalu ia mengklaim ini termasuk agama. Akhi, wajib kita yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan segala sesuatu dari agama ini. Semua wahyu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Semua perkara yang mendekatkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Semua perkara yang menjauhkan dari api neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka wajib kita yakini bahwa agama ini sudah sempurna. Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agamamu. Maka kalau Islam sudah sempurna di zaman Nabi SAW, berarti Islam tidak butuh tambahan. Maka semua ibadah-ibadah yang baru-baru diadakan, ya, setelah sempurnanya Islam, maka hakikatnya itu bukan ibadah, tapi bid'ah. Oleh karena Imam Syaukani rahimahullah berkata, kita katakan, kita jadikan ayat tersebut untuk membantah orang yang berbuat bid'ah. Kita katakan kepada mereka, apakah Islam sudah sempurna tanpa kebid'ahan kamu? Bila dia berkata, Islam sudah sempurna tanpa bid'ah saya, kita katakan, kalau begitu kita enggak butuh kebid'ahan kamu, karena Islam sudah sempurna. Tapi kalau kamu berkata, Islam baru sempurna dengan bid'ah saya, berarti dia sudah menolak ayat tentang kesempurnaan apa? Islam. Islam sudah sempurna di zaman Rasulullah SAW. Maka kita tidak perlu capek-capek lagi, Pak, untuk bikin-bikin yang baru. Cukup bagi kita untuk ikut saja. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kuntum." Ikuti saja, jangan membuat-buat yang baru. Karena kalian itu sudah apa? Dicukupi. Ya. Nah, ini jadi perkara pokok-pokok agama yang seluruhnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang poin yang kelima, kata beliau, at-taslimu lillahi wa li rasulihi zahiran wa batinan. Fala yu'aradu syai'un minal kitab awi sunnah as-sahihah biqiyasin wala dawqin wala kashfin wala qawli syaykhin wala imamin wa nahwi dhalik. Al-sunnah wal jamaah meyakini wajibnya kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Ini wajib secara lahiriah maupun secara batinnya. Lahir batin kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ini harus, Pak. Karena inilah konsekuensi Allah menurunkan agama Islam. Di mana Islam itu artinya al-istislam. Ya, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata beliau apa? Maka sesuatu yang telah sahih dari Al-Quran dan hadis tidak boleh ditolak oleh kias, oleh analogi. Sesuatu yang sudah ya jelas sahih dari Al-Quran dan hadis tidak boleh ditolak oleh perasaan. Tidak boleh ditolak hanya karena kita mengikuti pendapat seorang syekh. Tidak boleh ditolak hanya karena kita mengikuti pendapat seorang imam atau ulama. Tidak boleh. Al-Sunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa ya, yang harus kita dahulukan itu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendapat siapapun apabila tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya harus ditolak. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ini keyakinan kita, Pak. Ya, tidak boleh kita menolak Al-Quran hadis gara-gara lebih mengikuti adat, misalnya. Kita tidak boleh menolak Al-Quran dan hadis gara-gara nggak sesuai dengan mazhab kita, misalnya. Ya. Kalau ternyata mazhab kita yang kita selama ini kita pegang, ternyata tidak sesuai dengan dalil, maka kita harus mengikuti dalil. Imam Syafi'i sendiri yang berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istadanat lahu sunnatul rasul lam yakun an yada'aha liqawli ahad. Kaum muslimin semua sepakat bahwa siapa yang sudah jelas kepadanya sabda Rasulullah, hadis Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tak boleh. Ya. Yeah. Taib yang keenam. Al-aqlus sarih muwafiqun lin-naqlis sahih. Fala yata'aradu qat'iyyan minhuma min qat'iyyan minhuma abadan. Wa 'inda tawahhum at-ta'arud yuqaddamu an-naql. Akal yang sehat tidak mungkin bertabrakan dengan dalil yang sahih. Harus kita ya pahami. Tidak mungkin dalil yang sahih bertabrakan dengan akal yang sehat. Iya. Kalau misalnya ada seakan-akan bertabrakan, maka yang harus dituduh yang mana dulu? Hah? Akalnya dulu. Iya. Gak mungkin kalau hadisnya sudah jelas sahih, kemudian kita nganggap, oh kayaknya nih hadis gak sesuai dengan akal. Kita katakan maaf. Sepertinya akal Anda yang belum paham. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin apa? Salah. Ya. Makanya kalau ada hadis yang tidak sesuai dengan akal pikiran kita, Pak, bisa jadi hadisnya palsu atau akalnya yang error. Kalau setelah diperiksa hadisnya ternyata sahih, oh itu menunjukkan akal kita yang error, belum paham. Maka tidak boleh ya kita mendhaifkan hadis semata-mata hanya mengatakan oh enggak masuk di akal nih hadis. Jadi menurut saya hadis ini dhaif. Enggak boleh. Karena berapa banyak perkara-perkara akidah itu tidak masuk akal, Pak. Kekuasaan Allah itu di luar kemampuan akal manusia. Maka kewajiban akal kita adalah untuk tunduk kepada wahyu, bukan untuk menentang apa? Wahyu. Ya. Yang ketujuh, kata beliau, yajibul iltizam bil alfadhi syar'iyyah fil aqidah
watajunnubul alfadil bid'iyyah. Wajib berpegang kepada lafaz-lafaz syariat. Jangan membuat lafaz-lafaz baru dalam akidah. Iya, kadang ada orang yang pengen bahasanya gaul sama modern gitu, Pak. Akhirnya lafaz-lafaz akidah itu dirubah. Harusnya lafaz Al-Qur'an dan hadis kan doa. Ya, tabarru' kepada Allah, bermunajat. Itu kan lafaz syariat. Diganti jadi apa? Japri. Japri sama Allah. Emang apaan SMS-an? Japri. Japri kan artinya apa? Jalur pribadi. Berarti kalau ada jalur pribadi, jalur ada jalur umum dong. Ini nggak benar. Bahasa seperti ini nggak benar. Ya, akhwal Islam, azan ya Allah. Walaupun kayaknya gaul-gaulan, tapi ini nggak benar. Kenapa? Karena ini namanya melubah lafaz yang sudah ditetapkan oleh syariat. Lafaz syariat apa? Doa. Ya. Doa itu maknanya jauh lebih bagus, lebih indah, lebih dalam, lebih kuat dibandingkan japri. Maka jangan kita rubah dan jangan menggunakan kata-kata yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itu ya akal Islam, merubah lafaz-lafaz akidah ini bahaya. Karena ini bisa memberikan pemahaman yang salah, Pak. Karena bahasa Allah itu yang paling fasih sudah. Bahasa Rasulullah yang paling apa? Fasih. Sedangkan bahasa selain Allah dan Rasulnya tidak sefasih Allah dan Rasulnya. Iya. Yeah. Ini keyakinan kita, Pak. Makanya lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis jangan dirubah-rubah. Ya, tazkiyatun nafs itu bahasa Al-Qur'an. Tazkiyatun nafs itu artinya pembersihan jiwa. Jangan dirubah jadi manajemen kalbu. Ya. Ya memang sih manajemen artinya menata hati. Tapi kalau kita gunakan kata tazkiyatun nafs itu lebih kuat, Pak. Kenapa? Karena itu bahasa Al-Qur'an. Ya. Maka kita lebih percaya kepada bahasa Al-Qur'an dong, Pak. Karena Al-Qur'an tuh super fasih dan balagonya sangat tinggi sekali. Nah, itu ya akhwal Islam azalnya Allah ya. Kemudian yang ke-8. Al-ismatu tsabitatun li Rasul wal umma fi majmu'iha ma'sumah min al-ijtima' ala dhalalah. Wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum. Kemaksuman, tahu enggak maksum? Maksum apa? Maksum apa? Siapa? Nama ente siapa? Ini tidak memiliki dosa. Namanya tidak memiliki dosa? Gitu ya. Oh. Ya udah deh, enggak apa-apa deh, pada ngantuk. Al-ismah artinya maksum itu terpelihara dari kesalahan. Ya. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maksum di sini itu terpelihara pertama dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Yang kedua terpelihara dari jatuh kepada dosa besar. Yang ketiga terpelihara dari terus-menerus berbuat dosa kecil. Ya. Adapun Rasulullah SAW pernah jatuh kepada kesalahan. Pernah, tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam, Rasulullah SAW malah berpaling dan bermuka masam. Karena Rasulullah sedang sibuk mendakwahi siapa? Para pemuka Quraisy. Pokoknya Allah tegur Rasulullah. Allah berfirman apa? Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, salah satu istri Nabi yang bernama Zainab, dikirimi madu oleh apa keluarganya.
Dan Rasulullah SAW itu sangat suka madu, Mbak. Akhirnya setiap hari Rasulullah singgah ke rumah Zainab untuk minum madu. Rupanya apa yang terjadi, istri-istri Nabi yang lain cemburu. Ini apa kok setiap hari ke rumah Zainab? Akhirnya mereka bersepakat, nanti kalau Rasulullah datang ke kamu bilang, mulutmu bau busuk. Kalau beliau bilang, saya baru minum madu, bilang, itu madunya tawannya itu dari bunga yang busuk gitu. Ketika Rasulullah masuk ke istri yang ini ngomongnya sama, ini sama, sama, sama. Akhirnya Rasulullah paham, sadar. Akhirnya Rasulullah bersabda demi Allah, aku tidak akan minum madu Zainab lagi. Rupanya Allah tegur Rasulullah SAW. Ucapan Allah mengatakan, ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma'ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Tabtaghi mardhata azwajik, hanya karena kamu mengharapkan apa? Keriduan istri-istrimu. Oh, lupa. Ya. Kalau istrinya banyak, berat tuh, Pak. Jangan mikirin enaknya doang. Kata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini, ya. Jadi maksum. Maksum itu hanya untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula umat Islam pun juga tidak mungkin bersatu padu di atas kesesatan, tidak mungkin. Umat Islam secara keseluruhan seluruh dunia tidak mungkin berijma di atas apa? Kesesatan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku ini tidak mungkin bersepakat di atas apa? Kesesatan, enggak mungkin. Kata beliau. Wa amma ahadu, tapi kalau individunya ya, fala isma, tidak ada yang maksum. Abu Bakar maksum enggak? Enggak. Umar maksum enggak? Enggak. Maka adakah manusia yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar? Tidak ada. Ya. Abu Bakar itu manusia terbaik setelah Rasulullah SAW dengan ijma' kaum muslimin. Umar bin Khattab manusia terbaik setelah Abu Bakar dengan ijma para sahabat seluruhnya. Tapi semua sepakat bahwa Abu Bakar tidak maksum, Umar tidak maksum. Bagaimana orang yang lebih rendah derajatnya dari mereka berdua? Seperti imam yang empat, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Maka kalau ada orang berkata begini, kita nggak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Sama saja mengatakan Imam Syafi'i maksum, nggak pernah salah. Ya, kalau ada orang berkata nggak boleh mazhab banyak-banyak, satu aja cukup. Kalau kamu ngikuti mazhab Syafi'i, ya Syafi'i aja, nggak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Kita katakan, apakah antum kira kebenaran itu hanya ada pada mazhab Syafi'i saja? Kalau antum berkata, oh ya, mazhab Syafi'i saja yang benar, yang lain berarti apa? Sesat semuanya. Kalau dia berkata, oh enggak sih, terkadang kebenaran ada pada mazhab Hambali, terkadang ada mazhab Syafi'i, terkadang ada pada mazhab Maliki. Sekarang yang kita ikuti kebenarannya apa bukan? Yang kita ikuti tentu apa? Kebenaran ya akal Islam, azami Allah wa ayakum. Ya. Walaupun terkadang saya rasa lucu juga bahwa ada orang yang ngeyel dan mengatakan, pokoknya harus mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau enggak boleh banyak-banyak mazhab. Tapi kalau habis sholat, Pak, zikirnya kencang-kencang. Padahal mazhab Syafi'i itu, ya, zikirnya sunnahnya apa? Sendiri. Mazhab yang menyebutkan disunahkan zikir setelah sholat kencang-kencang itu, mazhab Hambali. Bukan mazhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan sebatas untuk ta'lim saja, tapi tidak boleh terus-menerus. Sementara ini terus menerus, bukan mazhab Syafi'i, bukan. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah, dan banyak lagi permasalahan yang lainnya. Maka dari itu wajib kita yakini, Pak. Imam Syafi'i tidak maksum, Imam Ahmad tidak maksum. Wali Songo apalagi tidak maksum. Iya, di Indonesia ini kan ada orang yang sangat mengagungkan Wali Songo, seakan-akan Wali Songo ini ya kebenaran mutlak yang tidak boleh diselisihi gitu. Padahal Pak Imam Syafi'i jauh lebih agung dari Wali Songo.
Imam Ahmad jauh lebih agung dari Wali Songo. Iya. Maka kita wajib, yang kita ikuti itu Allah dan Rasulnya. Ulama itu hanya sebatas wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan tujuan. Nah ini ya, akhlak Islam. Jadi ingat, kata beliau, wa makhtalafa fihil a'immah wa ghairuhum famarja'uhu ila kitab wa sunnah. Ma'ali i'tizaril muqti' min muhtadil ummah, min mujtahidil ummah. Dan apa yang diperselisihkan oleh para ulama, nah kalau ulama berselisih gimana Pak? Rujuk kepada Al-Quran dan hadis, maksudnya kita lihat masing-masing dalilnya apa. Tidak boleh dalam masalah perselisihan dalil kita pendapat ulama lagi. Oh, kamu dalilnya apa? Dalil saya pendapat perkataan Imam Nawawi. Loh, kok perkataan Imam Nawawi jadi dalil? Salah, kalau kita berselisih, dalilnya Al-Quran dan hadis. Situ ngikutin madhab siapa? Syafi'i. Saya ngikutin madhab Hambali. Oke, sekarang kalau kita berselisih, apa yang harus kita lakukan? Oh enggak, kita masing-masing madhab aja, madhabku. Apa seperti itu yang diperintahkan oleh Allah? Enggak, Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Oke, apa dalilmu? Ya, saya nggak tahu dalilnya. Pokoknya kata kayak begitu. Oh, berarti selama ini kamu nggak tahu dalilnya gimana? Beragama kok nggak paham dalil? Ya, kita apa agama kita kan dasarnya Al-Quran dan hadis. Di kuburan nanti, kira-kira kamu akan ditanya malaikat mungkar nakir nggak? Kenapa kamu nggak ikut kiai fulan? Tidak. Yang akan ditanya itu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan bagaimana sikapmu terhadap nabi yang diutus kepadamu itu. Itu yang dia akan ditanya. Allah juga berfirman, "Mada ajabtumul mursalin," di hari kiamat manusia akan ditanya, apa jawaban kalian terhadap para rasul? Tidak ada ayat yang mengatakan apa jawaban kalian terhadap para kiai dan yang lainnya. Kiai itu hanya sebatas wasilah. Tetap itu semua wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau para ulama itu semua berselisih paham, yang ini mengatakan begini-begini, tetap kita lihat kepada apa? Dalil. Banyak ya akhi, di antara kita kesalahan fatal itu ketika berhujah dengan ikhtilaf ulama. Udahlah, ini kan masih ikhtilaf ulama. Akhirnya apa? Karena ini masih ikhtilaf, jadi boleh. Akhirnya dalil pembolehannya adalah ikhtilaf ulama. Masa ikhtilaf ulama jadi dalil? Iya. Ikhtilaf ulama itu bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Maka kalau ini masih ikhtilaf, oke, misalnya Anda berkata apa? Oh, menurut saya sih jenggot hukumnya makruh saja kalau dicukur. Maka situ siapa? Hukumnya wajib dong. Dalil kamu apa? Ya, dalil saya pendapat ulama. Oh, kok dalil pendapat ulama? Dalil itu dari Al-Quran dan hadis mana? Ibnu Hazm mengatakan seluruh ulama sepakat bahwa mencukur jenggot itu hukumnya apa? Haram. Ya, yang memakruhkan itu dari ulama Syafi'iyah belakangan saja, Pak. Padahal imamnya empat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, seluruhnya sepakat bahwa mencukur janggut itu hukumnya haram. Iya. Demikian pula Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiahnya, Ibnu Abidin menyebutkan bahwa mencukur janggut itu tidak ada perselisihan ulama akan keharamannya. Nah, ya akal Islam. Ya. Sekarang kita lihat dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Cukur kumis, panjangkan apa? Ini perintah. Sedangkan dalam usul fikih perintah menunjukkan apa? Wajib. Siapa yang mengatakan bahwa ini hukumnya makruh, mana dalilnya? Karena dalil mengatakan perintah pada asalnya wajib, tidak boleh dipalingkan kepada apa? Sunnah, kecuali dengan dalil lagi, dan tidak ada dalil. Iya. Nah ini akhwat Islam, azanillahu wa iyyakum. Maka kita penting ya
Misalnya lagi contoh masalah isbal. Oh, tapi kan para ulama berbeda pendapat tentang masalah isbal. Ya, haram apa tidak? Oke. Sekarang saya mau tanya dalil kamu bahwasanya isbal tidak haram apa? Ya, dalil saya pendapat ulama. Loh, kok pendapat ulama jadi dalil? Dalam masalah yang diikhtilafkan nggak boleh berhujjah dengan pendapat ulama. Tapi dalilnya mana? Oh, dalil saya, Rasulullah mengatakan, siapa yang menarik bajunya karena sombong, maka tidak akan dilihat oleh Allah. Berarti kalau sombong, kalau nggak sombong, nggak masalah. Kita katakan baik. Bagaimana jawaban Anda dengan hadis yang lain yang Rasulullah SAW pernah mengejar seorang sahabat, ya, yang ternyata kainnya melebihi mata kaki, kemudian Rasulullah bersabda, angkat kainmu. Kemudian sahabat ini berkata, ya Rasulullah, kaki saya ini cacat. Ya, dengkul saya kalau berjalan tuh beradu. Saya malu. Dia ternyata bukan karena sombong, tapi karena apa? Malu. Apa kata Rasulullah? Angkat. Semua ciptaan Allah bagus. Lihat dia nggak sombong, tetap Rasulullah SAW apa? Ya, menyuruh mengangkatnya. Maka dari itu ya akal Islam. Kita lihat dalilnya dong, jangan sebatas melihat apa? Makanya kata para ulama, di antara tanda ahli hawa, pengikut hawa nafsu itu apa? Kalau ia menemukan salah satu pendapat ulama yang sesuai dengan keinginannya, maka ia pegang kuat-kuat dan sudah tidak mau lagi setelah itu melihat dalil. Yang penting bagi dia, saya sudah punya ulama yang saya pegang. Kenapa? Karena memang sesuai dengan selera. Tanpa mau melihat dalilnya bagaimana, hujahnya bagaimana, ini tidak benar. Iya. Yeah. Tetap wajib kita harus melihat dalil-dalilnya semuanya juga. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Ini. Jadi apa yang diperselisihkan oleh para ulama, maka merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Artinya masing-masing kita lihat dalilnya apa. Kemudian kita lihat mana yang paling kuat dalil hujahnya. Maka kalau pendapat yang dalilnya sangat lemah, tidak boleh kita ikuti, Pak. Ya. Jangan sampai kadang di masyarakat kita kan bilangnya gitu, Pak. Ketika kita katakan, kita jelaskan, maaf ya, hadis pijakanmu itu ternyata lemah. Kita jelaskan ini sebab kelemahannya. Apa jawabnya, Pak? Lemah-lemah juga hadis. Yang penting hadis. Ya. Ngeyel. Padahal hadis lemah itu, Pak, hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Dan dugaan lemah itu tidak boleh dijadikan hujah di dalam, ya, di dalam syariah. Ma'al i'tidalil muqti' min mujtahil ummah. Tapi ulama yang salah kita berikan uzur, maaf. Kenapa? Karena mereka sudah berijtihad. Sedangkan orang yang berijtihad, kata Rasulullah, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu. Tapi kalau kita tahu ternyata ijtihadnya salah, nggak boleh kita ikuti. Iya. Ini ya akal Islam. Azan ya Allah. Ya. Poin nomor 10. Al-mira' fid dini madmum wal-mujadalah bil-husna masyru'ah. Wa masohan nahyu anil khawd fihi wajab amtithalu dharik. Wa yajibul imsak anil khawd fi ma la ilma lil muslim bih. Wa tafwidu ilmi dharika ila alimi subhanah. Berdebat dalam agama itu tercela. Ya, okay, debat, ya, ada dua macam. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Adapun debat yang tercela, yang pertama, debat yang tidak berdasarkan kepada hujah dan dalil. Tapi hanya sebatas apa? Ngotot-ngototan. Yang paling menang, yang paling kuat ototnya. Makanya hanya bisa bertengkar. Maka ini haram dalam Islam. Yeah. Dan membiasakan diri kita dengan perdebatan, itu pun juga dalam Islam tidak bagus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yeah. Al-mira' fid dini kufrun. Bertengkar dalam agama itu kufur. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pahala besar bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Kata Rasulullah, ana za'imun
bibaitin fi robadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, walaupun dia di pihak apa yang benar. Ya. Jangan kita menjadi orang yang mudah berdebat, Pak. Dikit-dikit debat, dikit-dikit debat. Ya, orang yang cinta, yang suka berdebat itu tidak lepas dari apa? Cinta ketenaran, ria, ujub, dan yang lainnya. Ya. Allah musta'an. Yang kedua, debat yang terpuji. Apa itu debat yang terpuji? Itu debat ilmiah yang tujuannya untuk mencari kebenaran. Namun, debat yang terpuji ini terpuji kalau memang yang melakukan perdebatan ini benar-benar orang yang ahlinya. Kalau bukan ahlinya, nggak punya ilmu, berdebat nggak bakalan ilmiah pastinya. Pasti itu. Yang ada apa? Berantem. Ya. Makanya kata beliau, wal mujadalatu bil husna masyru'ah. Berdebat dengan yang lebih baik itu disyariatkan. Iya. Nah ini, makanya Imam Syafi'i rahimahullah terkadang berdebat dengan sebagian ulama untuk mencari apa? Membahas permasalahan-permasalahan di berdialog dan yang lainnya. Yang tujuannya memang untuk mencari apa? Kebenaran. Kata Imam Syafi'i, ma naqashtu ahadan illa wa inni aqul Allahumma ajril haq ala lisani fa in kana ala alhaq ittaba'tuhu wa in kuntu ala alhaq ittaba'ani. Ya Allah, tidaklah aku berdialog dengan seseorang pun kecuali aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, alirkan kebenaran pada lisannya. Jika ia di atas kebenaran, aku ikut dia. Dan jika aku di atas kebenaran, ia ikut aku. Tuh lihat, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, memang orang yang berdebat itu pertama harus ikhlas, Pak. Yang kedua, tujuannya benar-benar ingin mencari apa? Kebenaran. Yang ketiga, harus siap rujuk kalau dia salah ternyata. Ya. Yang ada di zaman sekarang yang namanya debat itu cari kemenangan. Debat cari ketenaran. Debat yang nggak siap rujuk. Kalau dia terpojok, dia cari sisi lain untuk mengalahkan lawannya. Nah ini yang disebutkan dalam hadis abghadu rijal ilallah al-aladil khasim. Manusia yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang suka berdebat dan bertengkar. Ya, kata Imam Nawawi, al-aladdu ay min ma'khudun min ladidai al-wadi. Al-alad itu artinya ya, orang yang apabila ia terpojok, ia cari sisi lain untuk mengalahkan lawannya, di mana tujuan debatnya hanya sebatas ingin mengalahkan orang saja. Ini berarti dia tidak ada niat untuk mencari kebenaran. Ini sifat orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi Islam, anzalni Allah wa iyyakum. Ini ya akhi, ya. Jadi upayakan kita ini jauhi perdebatan, apalagi kita hanya sebatas penuntut ilmu yang ilmunya masih kurang. Lebih baik tinggalkan perdebatan. Ya. Kata beliau, dan wajib kita menahan diri dari tenggelam dalam perkara yang tidak punya ilmunya. Artinya kalau kita nggak punya ilmunya, jangan tenggelam dalam masalah itu. Udahlah, yang penting sekarang kita bagaimana memperkokoh ilmu kita. Ya, orang kita, kita dialog yuk masalah apa, masalah ini. Oh, dialog sementara dua-duanya hanya sebatas dengan keilmuannya yang sangat dangkal. Akhirnya apa? Debat, nggak ada ujung-ujungnya. Akhirnya ngeyel-ngeyelan. Ini namanya tenggelam dalam perkara yang sebetulnya dia tidak punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, ujung-ujungnya akal-akalan. Iya. Oh, menurut akal saya nggak begitu. Menurut pendapat saya, pendapat kamu siapa ulama? Bukan. Bahasa Arab nggak bisa. Al-Quran nggak hafal. Hadis Arba'in aja nggak hafal-hafal. Sudah begitu berani mengatakan menurut pendapat saya. Siapa kamu? Masya Allah. Nah, inilah yang akal Islam, fenomena seperti ini mengerikannya. Ya. Ini. 11, yang ke-11.
Yajibul iltizam bimanhajil wahyi fi raddi kama yajidu fil i'tiqadi wa taqrir. Fala turaddul bid'atu bi bid'ah wala yuqabalu tafriq bil ghulu wal 'aqs. Ya. Wajib berpegang kepada manhaj wahyu dalam menolak. Ya, di dalam menolak sesuatu atau membantah sesuatu harus berpegang kepada manhaj wahyu. Maka kata beliau, bid'ah tidak boleh ditolak dengan bid'ah. Apalagi misalnya maksiat ditolak dengan bid'ah. Contoh gini, ketika malam tahun baru orang pada niup trompet, petasan, apa katanya? Daripada seperti itu, ayo kita dikir berjamaah di masjid. Iya. Lalu kemudian pakai nyanyi-nyanyi, pakai kor, suara satu, suara dua, dan yang lainnya. Kita katakan ini namanya menolak maksiat dengan apa? Bid'ah. Maka tidak boleh, ini manhaj yang tidak benar. Berarti gimana dong? Ya, menolak maksiat dengan taat. Ketaatan, jangan membuat-buat ibadah yang baru. Ya. Menolak bid'ah ya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya, kamu kok sholatnya begitu sih? Kalau takbiratul ihram Allahu akbar begini. Salah. Jadi yang benar gimana? Begini, Allahu akbar. Sama aja bid'ah juga. Iya. Yeah. Sama-sama bid'ah. Itu namanya menolak bid'ah dengan apa? Bid'ah. Sama-sama bid'ahnya. Tidak boleh. Yeah. Tidak boleh juga ditolak bid'ah dengan kesyirikan. Atau syirik ditolak dengan kebid'ahan dan sebagainya. Jelas sikap meremehkan pun juga tidak boleh ditolak dengan sikap bulu berlebih-lebihan. Ya. Ketika kita melihat ada orang yang meremehkan apa larangan misalnya, kemudian kita tolak dengan sikap apa? Kafir kamu, hah? Yang satu meremehkan, yang satu berlebih-lebihan. Misalnya ketika ada kita melihat ada orang yang makan riba misalnya, kamu kok nggak makan riba kamu? Kalau kamu nggak tinggalkan, kamu kafir, kamu murtad dari agama Islam. Ini namanya menolak sikap meremehkan dengan sikap apa? Berlebih-lebihan. Ya. Yeah. Yang seperti ini pun tidak dibenarkan, saudara-saudaraku sekalian, ikhwat Islam, azani Allah. Nah ini jadi wajib berpegang kepada manhaj wahyu di dalam masalah apa? Menolak sesuatu. Yang ke-12, yang terakhir, kata beliau, kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fid nar. Setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu di neraka. Tapi ini kayaknya pembahasannya khusus daurah berikutnya, Mas. Atau nanti subuh aja kali ya. Kenapa? Karena pembahasan bid'ah ini panjang nih. Harus dijelaskan makna-maknanya apa, bagaimana, ya, asal-usul bid'ah dan yang lainnya. Insya Allah kita bahas nanti aja. Baik. Sekarang kita buka tanya jawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz dengan menyikapi sama Ustaz yang mengaku salafi tapi beliau berbasis dengan ahlu bidah, maksudnya berbasis dengan ahlu bidah Ustaz. Dia mengaku sebagai salafi tapi dia berbasis dengan ahlu bidah. Dan habis itu bisa kan sebagai kolam ini merekomendasikan untuk kami ini Ustaz. Pertama, ya kita harus cross check dulu benar enggak ya berteman baik dengan ahli bid'ah. Ya, atau hanya sebatas kata orang, kata aneh dan yang lainnya. Ya.
Karena masalahnya kan di zaman sekarang itu ada orang yang moto kebetulan lagi jalan sama ahli bid'ah tuh, gitu kan, langsung disebarin. Padahal bisa jadi dia datang ke ahli bid'ah itu dalam rangka munasohah, berikan nasihat, menegakkan hujjah dan yang lainnya. Tapi kemudian kitanya tergesa-gesa di dalam menghukumi, nggak klarifikasi dulu, nggak cross check dulu, gitu. Nah ini penting, ya. Kalau setelah kita cross check, kita klarifikasi dan yang lain ternyata benar dia kok berteman akrabnya sama ahli bid'ah, maka kita katakan yang namanya burung biasanya berkumpul dengan sejenis, ya. Yang namanya burung biasanya berkumpul dengan apa? Sejenis. Tapi kalau si ustadz itu berkata, saya keyakinan saya bergaul dengan akrab dengan ahli bid'ah itu nggak boleh. Cuman masalahnya ini saya harus mendakwahi dia secara pelan-pelan. Ya sudah, kita berikan wudhu. Ya. Maka di sini juga kita jangan mudah untuk apa? Iya. Makanya tadi sudah kita sebutkan kaidahnya, jangan menolak sikap meremehkan dengan sikap ulu berlebihan. Masalahnya kan banyak di antara kita sikapnya ulu juga, Pak. Sebatas melihat fotonya begini, wih kok gini sih, kok gini sih, kok berarti ya udahlah. Ya berarti gini. Dulu kita cross-check dulu lah, klarifikasi dulu. Tanya dulu orangnya gimana, apa sebabnya gini. Supaya kita tidak menolak sikap meremehkan tadi dengan sikap apa? Gulu berlebihan. Ya, ini penting. Maka dari itulah ya akal Islam azali Allah wa yakum. Rasulullah SAW sabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama teman akrabnya. Makanya kata Syekh Fauzan, kalau kamu ingin melihat agama seseorang, lihat teman akrabnya siapa. Kalau dia teman akrab, teman-teman akrabnya orang-orang ahlu sunnah yang berpegang kepada sunnah, insya Allah dia ahlu sunnah. Tapi kalau teman-teman akrabnya yang selalu dia berkumpul dengan ahli bid'ah juga, ya sama aja. Karena Rasulullah mengatakan seseorang itu biasanya di atas agama temannya. Di situ Hasan dari Abu Daud dalam sunnahnya. Ya, Allah SWT. Masih ada yang bertanya? Masih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana mau nanya poin yang 10 berdebat dalam agama. Ketika orang tua sama anak, di saat orang tua melakukan kebid'ahan, contohnya sekitar tahlilan. Nah, orang tua itu meminta keperluan yang memang untuk keperluan tersebut. Nah, harus bagaimana? Apakah bakti ke orang tua kita lakukan? Apakah kita debat dengan apa yang tadi kita tahu gitu kita sampaikan? Gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, membantu kebid'ahan itu tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk dalam ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang kedua, kita kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata, coba kita berikan aja buku. Kita cari buku, ada buku kecil yang berhubungan dengan yang ditanyakan tadi. Ya. Ketika dia datang minta bantuan, tolong baca ini dulu. Silakan dibaca. Nanti kalau kamu sudah baca, nah baru saya akan membantu atau tidak. Biarkan dia baca dulu. Sebab kalau berdebat, akhirnya takutnya kita terbawa emosi, akhirnya malah apa? Durhaka sama orang tua. Nah, coba kita coba cari cara dulu yang lebih baik. Ya, Allah wa'ala. Saya ada yang tanya? Tidak ada? Oke, alhamdulillah. Baik, semoga yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat. Dan insya Allah besok pada subuh kembali kita akan adakan kajian
Wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.